Kalau nggak subscribe, retak ginjal kalian. Dia berenang. Ya. Tanam itu. Yang ditanam kan ada, Pak? Di dalam air. Iya, 1 meter. Iya, 1 meter. Tes dulu. Wali, kurang dari sini, nampaknya tuh. Konten semua hancur.
Coba dulu tes bocor atau tidak ya. Mulai keluar. Saya rasa mungkin untuk bermancing harus punya mini tank ataupun akuarium ya, supaya bisa memahami tentang ikan yang lagi di dalam air ya. Oke, sobat bising, saksikan terus video-video yang akan kita explorer, kita upload, dan terima kasih dukungannya. Tetap pantengin terus videonya ya, apa yang saya upload tetap saya tidak tinggal diam. Oke, saya akan terus sempat isi. Inilah akhir dari pembuatan video. Jadi masih ada kelanjutan video ini, pembuatan perangnya nanti gimana desainnya. Mungkin nanti teman-teman subscriber kasih saran ya, kasih solusi gimana harinya bagusnya tinggi atau rendah ataupun bisa untuk meja. Oke, keseruannya nanti kita eksplorasi tentangnya tentunya. Jadi video kali ini saya akhiri dulu ya, jadi kita mau kemas-kemas dulu ya. Selanjutnya kita mau ngerak mejanya ini kan ini ya, ini.